PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD periode 2019-2024 di Kecamatan Takokak yang berlokasi di perkebunan PT Harmoni Nirwana Lestari pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019. PLT Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD, dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Herman juga berharap anggota BPD Kecamatan Takokak mampu bekerja sama dengan baik dan profesional dengan pemerintahan desa agar peran BPD sendiri dapat maksimal dalam mendukung pembangunan desa ke depan. Kiranya para anggota BPD yang baru saja dilantik harus bisa bekerja sama yang baik dengan kepala desa masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas BPMD Kabupaten Cianjur, Haji Ahmad Daniel menerangkan, pelantikan anggota BPD dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.